Kalau kami baik-baik saja. Kalau menggunakan istilahnya Pak Presiden, kami semua keluarga besar PDI Perjuangan, ora popo, aman-aman saja. Reshuffle Kabinet Prerogatif Presiden, dan Presiden tentu akan memutuskan yang terbaik, menteri-menterinya siapa saja, dari partai mana, ya, kalau ada pergantian siapa yang mau diganti. Kalau menyangkut sejauh ini, kalau menyangkut PDI Perjuangan, jika memang, ya, jika memang ada yang dimintakan untuk diganti, tentu akan berkomunikasi dengan Ketua Umum PDI Perjuangan. Insya Allah aman-aman aja. Ada penambahan atau pengurangan atau pergeseran? Ya, semuanya pasti ingin ada penambahan, tetapi kita serahkan semuanya kepada Presiden, karena itu hak prerogatif Presiden. Itu adalah kewenangan beliau. Beliau tahu mana yang terbaik. Menteri Desa nggak digeser ya, Pak? Aman. Insya Allah aman. Artinya memang PKB menerima adanya informasi di sampul itu ya? Kita tunggu saja. Itu ranah dari Presiden. Tapi tadi yang dikatakan itu, ada laporan tidak akan ada sampul? Tidak ada pengurangan ya, Pak? Sampai sekarang, menteri-menteri PKB bekerja dengan baik dan belum ada catatan-catatan yang bisa dinyatakan tidak bekerja dengan baik. Soal reshuffle itu semuanya privilege-nya Pak Presiden, ya. Kan yang menteri-menteri itu kan adalah pembantu Presiden. Ya, pembantu Presiden apa mau diganti, mau ditambah, mau dikurang, segala macam itu semuanya hak prerogatif Presiden. Tapi Pak Ketum, Pak Erlangga bagaimana posisinya? Seperti yang biasa-biasanya komunikasi Pak Presiden langsung kepada Ketua Umum kami. Menperin juga tidak dipanggil ya Pak? Saya nggak tahu, pokoknya saya urusan reshuffle itu urusan Presiden. Medcom.id, a part of Media Group Network.